Belanja Cabi dan Kabau. Hai, jumpa lagi bersama kami Cima Dusun di Pangkal Pinang. Nah, ini kami mau belanja, guys, untuk persiapan Pak Suami mau kerja, guys. Nah, di sini kami mau beli perlengkapan dapurnya dulu. Mau beli cabe, mau beli bawang dan lain-lain ya, guys. Nah, kebetulan sebelum beli cabe, kami ketemu dengan Kabau, guys. Tahu kan kabau? Kabau itu seperti jengkol lah ya, tapi adiknya jengkol kecil lah, ini temen itu. Nah, beli kabau itu lumayan mahal ternyata. Satu onnya 12.000, guys. Karena ini kesukaan Pak Suami, dia mau pengen makan kabau. Jadi terpaksa kita beli, guys. Kita beli 3 on saja ya, guys. Ini untuk dibawa kerja, guys. Nah, inilah suasana pasar pagi di Pangkal Pinang ya, guys. Ramai sekali. Apalagi kalau pagi hari, semua sayur-mayur lengkap, guys. Dari sawi, dari bawang, cabai, tomat, semuanya, guys, lengkap sini, guys. Apapun yang kita mau ada sini semua. Semasuk bumbu-bumbu dapur ada semua. Nah, kita mencari cabai, guys. Nah, ini cabai kampung, ada cabai kecil, ada cabai setan, ada tomat hijau, lengkap sini, guys. Nah, ini aku mau beli cabai kecil, yang cabai kecil kampung katanya sini ya. Kemudian cabai merah juga, cabai merah kampung di sini. Aku beli cabai merah yang besar itu ya, guys. Cabai merah kampung namanya. Aku beli 3 on karena satu onnya 7.000 ya, guys. Nah, kebetulan dari cabai kecil tadi aku juga beli dada 2 on setengah tadi ya, guys. Ini aku pilih-pilih, guys, untuk cabai merahnya karena masih banyak yang busuk tadi tuh, guys. Hampir ketinggalan, guys, kabau tadi. Saja aku bayar-bayar, kemudian aku cari-cari lagi sayur-sayur kalau ada yang kepengen ya, guys. Rencana kami ini mau cari daun lenca atau tahu lumai, guys, karena di sini tempat biasanya orang tuh jual tahu lumai ya, guys. Nah, di sini. Nah, kebetulan ada, guys. Kita lihat dulu. Berapa harganya, guys? Enak. 5.000. Doa ada salah apa? Enggak usah. Ya, Bu. Karena ukurannya kecil sekali, guys. Akhirnya kami enggak jadi beli nih, guys. Oke, guys. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.